Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Harika. Nah, di video ini saya akan memberitahu kalian apa sih nama font yang digunakan oleh band Bunga-Bunga atau Party. Kalian penasaran? Tetap ikuti video ini ya. Bunga-Bunga atau Party. Yap. Inilah band thrash metal dari Jakarta yang dihuni oleh para personil band Death Squad. Kemudian mereka membentuk sebuah band thrash metal. Kalau dilihat dari logonya, ini band logonya cukup unik, cukup nyentrik ya, cukup nyeleneh. Karena biasanya kalau band metal itu identik dengan logo-logo yang susah dibaca, logo-logo runcing ataupun jelimet, ini beda dari biasanya. Ya, inilah Bunga-Bunga atau Party dengan identik warna-warna yang cerah, serta ada beberapa balon, serta di huruf O-nya ada sebuah pentagram, membuat band ini menjadi lain dari pada biasanya. Oke, inilah teman-teman nama font yang digunakan Bunga-Bunga atau Party. Nama fontnya adalah Wonderbar 2.0 font. Dari sekian banyak font yang saya lihat di internet, saya rasa inilah font yang paling mirip, paling mendekati dengan logo band Bunga-Bunga atau Party. Next ada tulisan pasukan Party. Nama font ini identik dengan Slayer, tapi nama font ini adalah Slaytanic, seperti ini. Baik teman-teman, segini aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.